Terus kalian yang saya hormati, saya mau cerita. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira. Datang Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Napakai Nabi tak, dia peluk. Lalu Jibril berkata, Iqra, baca. Nabi bersabda, saya tidak tahu membaca. Malaikat Jibril ulang lagi, Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak nafas, hampir tidak lagi bisa bernafas. Lalu Jibril berkata, Iqra, baca. Nabi mengikuti, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Menggigil Nabi Mekki. Tahu Mekki itu? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Pulang Nabi, ketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang. Dia buka pintu. Wih, abangku sayang. Ini istri yang baik. Pulang suami, bukakan pintu, cipikan. Suami tak, Ji? Pernah dikasih gitu suami tak, Ibu? Pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel I. Ibu, tahu enggak sedekahnya ibu-ibu kepada suami? Sedekahnya suami kepada ibu tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu enggak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba, ciuman suami sebelum pergi kerja sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak, ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, pak, sedekah. Sini kau, aku sudah kai kok. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekai baru banyak osin. Mau disedekai bau kalepanya. Kariwil rambuna, kuning gigina. Nabila suami tak, jauh-jauh kau deh. Ya. Nah, datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, wahai istriku, dingin aku dong, menggigil kak, selimuti saya. Masya Allah. Bu, ale bu, ku tanya ki dulu. Ini misalnya tuh 3 hari 3 malam tidak ada suami tak, ditelepon tidak aktif HP-nya, dicari tidak tahu kemana, tiba-tiba datang menggigil, ibu selimuti kak, kira-kira kita selimuti bu? Oi bu, kita selimuti? Tidak, paling selimuti kak. Langsung, dari mana kau? Langsung diinterogasi. Selimuti kak ibu, langsung dia bilang, cik dak kau. Itu Khadijah, suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. Wahai istriku, selimuti saya. Khadijah menjawab, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama ibu, pulang ki pengajian ini, apapun na perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan agama, wajib ibu ikuti. Saya ulang, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan dengan agama, ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Bu, pakai kau jilbab. Siap. Jangan yang sempit-sempit. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap.
Ya, kalau itu tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suami. Nabi dan suami ta, ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu, jangan kau cukur alismu, jangan terlalu banyak make upmu. Saya tidak suka, tapi ibu tetap lakukan, maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Ah, ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Kecuali suami tak na perintah ke yang bertentangan agama. Contoh, bu, dan saya mau pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbabku. Sudah mi, buka mi tu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak, supaya kelihatan itu lehermu yang telu, supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya? Ibu, apa? Sudah mila. Piko dulu belikan anu domeng. Moka berjudi, maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh Nabi dan suami tak, jangan pernah keluar rumah, tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Halo ibu. Bu. Sudah-sudah mi periksa itu dosta. Itu misalnya dos-dos kuenya. Nah, lihat-lihat terus. Paceto. Bu. Ada orang sakaratil maut ibunya. Malasa indokna. Sakit ibunya. Maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam mata. Pergi ke besui. Apa karena ibu ini? Minta maaf kak, kasihan. Mau sekali kak pergi besui, tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya. Ibu, datang ke lihat mama, tak kasihan. Sakaratil maut bi. Ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya, kasihan. Belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana, tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya, datang lagi tetangganya. Ibu, meninggal mi mama, tak kasihan. Pergi ke lihat yang terakhir kalinya. Tolong pergi ke lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana, tapi suamiku belum pulang dari medan perang, dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang. Mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan, tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya, dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik, kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang. Lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Masih ada ibu-ibu begini sekarang? Woi. Ah. Masih ada? Kasihan. Baru 10 menit pergi suaminya, nah telepon mi temannya, datang mago. Cepat kok, tidak ada mi suamiku. Maka ibu-ibu saya heran. Di mana-mana masjid ramai majelis taklim. Di mana-mana ramai majelis-majelis taklim. Bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya.
Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah ibu, demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji tadarus tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Kenapa bisa Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Beda ibu-ibu. Ibu-ibu taat ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa, suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu, tapi istrinya soleha, demi Allah, istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar di neraka, tidak ada hubungan. Maka ibu, jangan ki keluar rumah tanpa izin suami. Jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang lindungi ketika di akhirat. Maka hargai suami tak, jangan hina suami tak gara-gara dia miskin. Ini banyak ini istri kurang ajar sama suaminya. Mentang-mentang Agatoi ko, ku taunya ko, lu lamar kan dulu anu di seperang kala sholat. Nggak lu belikan dengan rumah. Rumah lagi bapakku ini nu tempati. Kamu juga saja selain lu belikan ko baju. Pensiun mah ko, nggak ada gaji nu. Istri seperti ini bu, nah tunggu ko malaikat, nah belender ko nanti. Yang ketawa, serius kah ini? Ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Tahu sangka buruk? Tahu sangka buruk? Curiga. Curiga yang berlebihan. Khadijah, dia laksanakan apa perintahnya, lakukan. Dan tidak pernah sangka buruk. Yang kedua, pengajian kita pertama tadi, perintah suami, laksanakan. Yang kedua, jangan pernah sangka buruk, berprasangka jelek sama suami. Nah, telpon suaminya, ndak nak jawab. Mana lagi ini, kasihan. Ih, kenapa ini tiga kali ku telpon tak nak jawab-jawab? Dari pagi sampai sore ku telpon tak nak jawab-jawab. Ni mana lagi ini? Pasti ketemu lagi tu tamang semana. Ini sangka buruk. Sangka baik, kenapa dia tidak terima telponnya? Oh, ternyata tertinggal HP-nya di pos ronda. Kan dia tukang ojek. Ditelepon-telepon, tiba-tiba ada teman tak telepon ki. Hei, kuliah suamimu bonceng cewek. Wah, mesrana lagi. Ah, bola balik bonceng cewek. Sangka baik. Bagaimana dia tidak bonceng cewek? Kerjanya tukang gojek. Sangka baik. Ibu-ibu, jangkit sangka buruk. Telepon suami tak tidak ada jawab. Oh, mungkin lagi buang air besar. Masa mau terima telepon? Sedikit lagi. Yang tidak bagus. Sangka baik. Hah? Masyarakat, telepon Bu Camat tidak dijawab. Sangka baik. Oh, barangkali Bu Camat lagi menghadap sama Pak Wakil. Tidak enak kan terima telepon. Iya Bu, ada Pak Wakil di depan. Kalau saya boleh, tunjukkan dulu HP itu. Kok tidak hargai saya?
Ditelepon Pak Wakil tidak dijawab. Sangka baik. Oh, mungkin lagi rapat dengan anggota DPR. Yang langsung bilang, Dede, sekalian sudah dipilih, nah lupa maki. Sangka baik. Ada lagi Ibu Ani datang ke sini. Sangka baik. Itu jina datang itu karena mau dipilih. Sangka baik. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Jelas. Tidak ada itu baiknya sangka buruk. Contoh, ada ibu-ibu 7 tahun menikah tidak ada anaknya. 7 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek-cek. Nah bilang dokter, "Bu, alhamdulillah, ibu sudah terlambat 2 bulan." Nah sudah bilang, "Alhamdulillah." Nah telepon suaminya, "Pak, alhamdulillah terlambat mah 2 bulan." Nah bilang suaminya, "Oh, alhamdulillah. Yang kau dulu cerita-cerita sayang nah, nanti tidak jadi malu ki lagi itu." Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata ibu, "Siapa ya?" "PLN, ibu." "Kenapa ki, Pak?" "Ibu terlambat 2 bulan." "Hei, kenapa bisa nak tahu ini? Pak, dari mana nak tahu ini?" Langsung dia sangka buruk sama suaminya. "Pasti ini lagi lah bolong ini, pasti." Karena kebetulan suaminya hitam. "Ih, lah bolos sih. Datanglah kasihan suaminya, capek bekerja. Di kantor dimarahi sama bosnya. Di jalan kempes ban mobilnya. Baru buka pintu langsung, "Memang tong kau lah bolong, pembohong. Bilang kajang kau ngomong, kenapa kau ngomong?" Apalagi masuk itu comok. Karena istrinya comok. Tejengkel tong orang capek, langsung kini bilangi bolong. Nah balas ni mana kau comok. Baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. "Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita." Nah kita aja berdua. "Nani, kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu." Marah ini suaminya di kantor PLN. "Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya, Pak." Nah bilang hapus itu. "Ada apa mutaca-taca? Hapus sih." Nah bilang boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kok putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Coba, inilah akibat bersangka buruk. Ya, berapa banyak rumah tangga berantakan. Yang akhirnya terjadi perceraian, yang akhirnya jadi perpisahan yang tidak nyaman, anak jadi korban. Mau ke bapaknya, bapaknya sudah punya istri. Mau ke mamanya, mamanya punya suami. Lalu akhirnya anaknya jadi korban dunia akhirat. Siapa yang bertanggung jawab? 2 orang tua ini ketika anaknya nanti masuk neraka. Gara-gara apa sebabnya? Sangka buruk. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak ada itu enaknya sangka buruk. Sangka baiklah. Ada caleg sudah bikin pengajian, sudah pasang baleho, sudah datang silaturahmi, bagi-bagi jilbab, ternyata tidak terpilih. Sangka baik. Oh, bukan itu yang terbaik buat saya. Saya dulu 2013 ikut pilwali di Makassar. Dibeta ki ustaz? Tidak. Siapa bilang dibeta kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Nah, alhamdulillah saya ambil hikmah. Oh, ini mi hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustaz. Sekarang karena saya jadi ustaz, keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York? Dekat nama Lili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Itali, pergi ke Roma, ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi. Semua dibayarkan. Sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat.
tenang perasaan. Ih, pigau mau ih meruntuk totu. Mak bele ko Andre gi, ko totu runtuk ih. Mak cakko mak bele ko, mak mak mak. Ya. Ibu-ibu, kalau ini rumus kita pakai, sangka baik, tenang perasaan. Kalau kita selalu sangka buruk, belum terjadi kita sudah sangka buruk, begini nanti, begini nanti, begini nanti, maka ibu akan sengsara, tidak bisa tidur. Ibu itu Khadijah, sebelum menikah sama Nabi, beliau janda terkaya di Mekah. Ada janda kaya di sini? Hah? Ada? Saya cuma bertanya. Jantom maki bilang ustaz cari janda. Tidak. Nah, kaya. Ketika beliau sakaratil maut. Tahu sakaratil maut? Tahu ibu? Nah ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Masya Allah. Masya Allah. Habis hartanya Khadijah untuk bantu dakwanya Nabi. Tapi minta serban, malu sama suaminya, malu. Kira-kira ada istri di sini malu minta sama suaminya? Woi, ada? 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 Jangankan minta, nak curi. Sudah dah simpan baik-baik suaminya, nak dapat semua. Ini banyak sekarang perempuan pintar cari duit. Sudah disembunyi, masih nak dapat. Ada lawannya kasihan honor. Pegawai honor, gaji kan semua langsung ke istrinya. Tiba-tiba dikasih uang sama Pak Wakil Bupati. Ibu Nur Aini bilang, ibu Anik bilang, ini dari Pak Wakil. Nah, pegawai honor kasihan. Wuih gembira. Nah bilang ini rezekiku. Karena bukan gajiku, bukan uang istriku. Nah simpanlah ituannya, nah lipat-lipat. Baru nak kasih masuk kantong plastik. Baru naikkan benang. Tuh. Mau nak simpan di bawah tempat tidur. Nah dapat inilah como. Akhirnya apa? Dibawa karpetnya tempat tidur nah simpan. Istrinya kasih bersih kamar, sapu. Hih, ada kompe-kompe. Diikat benang, nah buka. Hih, uang. Langsung berteriak sama suaminya, "Pak, uang apa ini? Ya mana? Ini yang dibawa karpet." Nah bilang suaminya, "Uang sial." Maksudnya apa? Batin aku sembunyi, udah apa aja? Bisa ini, bisa main ini. Pas sapak duit. Oh, nak pari sabana kantor lelaki. Bu, dia ketawa ibu, saya serius ini. Hei bu, bu. Kalau ambil uang di dompet, kalau ambil uang di kantong, sampaikan kepada suami. Meskipun dia ibu sudah di kantong, mi kan tidak bisa minambil kau di kantong tak mi. Di dalam kantong pipir kasih tahu. Kenapa? Nanti kasihan dia kira ada uangnya di dompet, sampai di warung kopi, sampai di pompa bensin, sampai uang makan, nah parisa. Mati mi bro, malu maki ini. Wuih lah comu sih, perbuatan nasi lah comu ibu. Jelas. Itulah sebabnya ibu, tidak boleh ibu ambil tanpa izin suami. Kenapa? Karena itu pasti ada tujuannya. Mengelola keuangan rumah tangga itu ada materinya, ada manajemennya. Gajinya suami, ambil suami 100% oleh istri. Tapi penghasilan-penghasilan lain itu uang suami namanya. Untuk apa? Karena kadangkala ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka sehingga butuh uang, ah itulah simpanannya suami. Gajinya suami, pembeli beras, pembeli ikan, pembeli lauk pauk, pembeli lain-lainnya. Tapi ketika tiba-tiba mobil tabrakan, pak, tidak mungkin niwannya gajinya dari istri yang sudah diambil, maka itulah simpanannya suami. Maka ibu jangan ambil ketika ada simpanan suami, karena itu pasti ada tujuannya disimpan suami tak. Jelas ibu? Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, satu, taati suami. Dua, sangka baik. Tiga, jangan mengambil tanpa izin suami. Jelas ya? Jelas ya? Yang keempat, Khadijah ternyata menopang suaminya, mendukung suaminya sepenuhnya. Karena ini laki-laki, biar bagaimana jagonya, tanpa dukungan istri hancur. Betul ya, Bu? Betul? Maka tapi jangan tom berlebihan, Ibu. Ada itu di Kolaka, nah bunuh suaminya, nah tikam suaminya pakai sapu dapur, pisau dapur, nah tutup kamarnya dulu, baru nak tikam sampai meninggal suaminya. Ditanya, kenapa kau kasih begitu suamimu? Dia bilang, setengah mati ku bantu, setelah berhasil dia mau kawin lagi, lebih baik ku bunuh. Bah, bikin takut-takut. Nah, bilang, biar jelek suami ku, jangan ku ambil ki. Biar pengangguran, jangan ku ambil ki. Itu milikku, dunia akhirat. Nah, Bu, Pak, halo Bapak. Percaya Pak, Bapak tidak akan sukses tanpa dukungan istri. Mau ki contoh? Mau contoh? Pak Wakil Bupati, biar jago bagaimana kalau Ibu Ani tidak setuju, tidak jalan. Maksudnya Pak, mau pergi sosialisasi, tiba-tiba Ibu Ani bilang, eh Pak, urus dulu anakmu. Apa? Tidak bisa begitu? Sama saya. Biar berjago bagaimana kalau tidak dibantu istri, tidak mungkin. Kenapa? Saya mau bikin konsep untuk ceramah besok. Tiba-tiba, eh Ustaz, anakmu manggis sih, ambeki. Tidak bisa maki lagi konsentrasi. Mau ki pergi dan bilang, hei anakmu, ganti popoknya. Maka kita laki-laki bisa sukses. Karena bilang apa? Pergi maki sayang, anak tak, saya yang ngurus. Serahkan semuanya sama istri tak, kita pergi maki dakwah, saya urus semuanya. Masya Allah. Itu istri yang baik. Jangan bikin takut-takut suami. Baru pergi satu jam menelpon, di mana kok? Di mana kok? Di kantor jakon. Pulang kok? Jakon lisu, lisu kok? Kalau tidak mau kok pulang, jaga memang kok. Baik. Nah, dengar semua temanku kasih kecil-kecil. Ada tongko dong itu istri nak kasih begitu suaminya. Ada begitu di sini? Tidak ada. Eh, mata lolos. Nah, bilang mi suaminya kodong, ada jauh di kantor ini, ada. Dia bilang, foto dulu pale baru kirim. Hei, 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 hei. Wei, Pak. Ada ki begitu di sini? Takut sama istri tak? Hah? Ada? Wei, Pak Desa. Takut ki sama istri tak? Berhenti jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah kita lamar nih, dibikin ngangi rumah, dibelikan mobil, semua cicilannya kita bayar nih. Baru mau kita takut sama dia, bagaimana ceritanya? Marah Ustaz, nah banting itu pintu, banting tongi pintumu. Nah pecahkan piring Ustaz, pecahkan satu lusin. Piring bisa dibeli, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Nah bilang majalo aja Ustaz, majalo i. Nah pecahkan televisi, pecahkan televisi supaya berhenti menonton. Televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki jangan kau injai-injai. Baik. Allahu Akbar. Nah bilang orang, jadi Ustaz tidak takut sama istri. Aku bilang, eh apalah aku takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani dari saya. Jelas, Bu? Yang ke lima, Allah sudah menyediakan istana dalam sorga buat Khadijah, istana dalam sorga untuk Khadijah.
yang terbuat dari mutiara. Sorga ada lagi istananya. Masuk dalam sorga saja sudah luar biasa. Ini sudah dalam sorga dibuatkan istana khusus untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari berlian, terbuat dari mutiara. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Tahu sifat mutiara, Ibu? Tahu mutiara, Ibu? Tahu mutiara? Nah, itu mutiara hidup di dasar laut. Apa yang masuk dalam perutnya? Perut mutiara itu kan daging lembut. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Kerikil-kerikil, pasir-pasir masuk ke dalam perutnya. Bayangkan kalau pasir ketemu kulit-kulit mutiara. Lalu dia bungkus, dia tutup cangkangnya. Dia olah itu pasir yang sakit, yang pedis, yang mengerikan. Tapi mutiara dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Beberapa saat kemudian keluar yang pasir dan kerikil tadi menjadi mutiara, perhiasan yang semua orang menginginkannya. Apa artinya? Khadijah setiap ada masalahnya, setiap ada masalah rumah tangganya, masalah dalam hidupnya, tidak pernah dia ceritakan. Dia tutup rapat-rapat cangkangnya, dia tidak pernah cerita ke orang lain, tapi dia cerita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian kita yang kelima adalah, Bu, ada masalah, jangan cerita ke tetangga, jangan cerita ke keluarga, lebih baik cerita kepada Allah. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat, tingkatkan kesabaran. Sayang seribu sayang, ibu-ibu sekarang ada masalahnya pergi tetangga. Suamiku itu deh jeleknya, pelit, maseke, sudah kalau tidur ngorok. Ini makin tua makin bau kali paknya. Enggak aku tahu itu suami. Masa suami tak kasih jelek-jelek begitu sama tetangga? Coba, itu suamiku pelit sekali, nak pegang uangnya, nak kasih sama sekali. Kalau datangin tak pernah tongi senyum-senyum. Masa rahasia rumah tangga kita ceritakan? Maka istri seperti ini tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ibu selalu cerita kejelekan orang, ibu, cerita kejelekan rumah tangga, dia umbar semua aib rumah tangga, maka hidupnya, hatinya tidak akan pernah dapat ketentraman. Kenapa? Karena Allah jauh menjauhkan dia dari rahmatnya. Kau suka cerita kejelekan-kejelekan rumah tanggamu, maka Allah tidak akan senang kepada kamu. Allah tidak senang kepadamu, maka jangan heran hidupmu tidak bisa tenang hatinya. Jelas? Maka kalau ada masalah, tak ibu, ambil wudhu, ambil sajadah, ambil kudung, ngadu kepada Allah dalam solat, namanya solat hajat. Minta maki kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak senang suamiku begini, ya Allah. Tapi inilah jodohku, ya Allah. Engkau yang menentukan jodohku. Saya tidak senang laki-laki seperti ini, tapi engkau berikan saya seperti ini. Maka berikan saya kesabaran, ya Allah. Kuatkan hatiku, tingkatkan kesabaranku, ya Allah, agar ini bisa kulalui secepatnya. Ini tidak ada masalahnya, ambil Facebook, update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Pret. Itu banyak begini. Apalagi, coba ku tahu begini, tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau nadua mi anakmu. Jelas? Ibu-ibu, ada di sini rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Ah, ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Tidak ada. Contoh, cicilan belum lunas, hah? Anak tidak dapat kerja, suami makin kajili-jili, motongi cantik istri, tak? Motongi mulus muka, hah? Penuh dengan masalah. Maka masalah itu bukan masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Weh, ini warna pegadaian ibu-ibu ini. Bu, ada masalah tak? Ngaduki kepada Allah. Dalam cara apa, Ustaz? Tingkatkan kesabaran, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, perbaiki lima waktu, tambah sholat-sholat sunnah, terutama sholat hajat di malam hari. Allah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku,
pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah.